Dan kalian bisa terhibur dan kalian tonton selanjutnya konten selanjutnya. Guys, jadi kita nggak jadi pakai roda ini ya, ya nggak jadi pakai roda ini karena ini belum saya lebarin ininya, ini karena sempit nggak muat ya, nggak muat. Jadi saya eksperimen kali ini saya memakai roda sepeda lagi ya, cuma perbedaannya ininya panjang seperti Harley ya, dan buat kali ini festival tadi bisa viral guys ya, karena kalian lah FU ini bisa viral ya. Jadi saya terima kasih banget pada kalian semuanya yang sudah selalu setia di channelnya Alif Tani. Karung apal, tapi pengen senang karena gue pada ngerti bahasa Cilacap, gue nyongkoe-nyongkoe ya, nyongkoe-nyongkoe gue artinya aku kamu. Nah, itu katanya aku kamu guys, artinya guys ya aku kamu dan dia. Ya gue anak-anak bedaannya sama kemarin ya, sama FU saya udah kasih tahu. Nah ini pakai FU guys, nah, ini motor FU ya, bukan motor sepeda lagi ya, buat eksperimen guys. Jadi motor FU yang buat eksperimen. Nah pemasangan roda depan udah beres, kita tinggal setting di jalan besar guys. Jadi kelihatannya seperti apa, ini kayaknya sih tinggi banget ya guys ya, kayaknya tinggi banget, maksudnya ininya panjang ya, ini 1,5 meter ya. Apa? Ini dari sini 2 meter, ujung sampai sini ini 2 meter guys. Jadi saya tadi belinya 1,5 meter ketambah soket sepedanya guys. Jadi saya akan mencoba ini. Alhamdulillah. Karena Jawa. Eh, campur kan kalau? Tengok ini kan mancing loh, mancing kok singkang aja. Iya nih, ini kalau butuh nganah, kalau butuh nganah gitu ya. Kedon ya. Berarti kenceng. Aku dia yakin ya. Mau kota burung. Waduh, men aneh kan berarti. Ini mana yuk? Ini buri per sendiri lah. Ini buri per lah. RPG, RPG. Yo, tergang pas lah. Eh, beda. Yes. Aku dorong ulon. Enak, enak aku ulon. Bis. Ya, cocok ya. Bis lah. Hari ini terlalu banyak sih. Kendor apa ini? Eh, kamera mana? Oh guys, jadi sekarang Alif Tani akan mencobanya FU yang seperti hari seperti ini guys ya. Kira-kira bisa jalan atau enggak? Gimana enggak ada remnya ya guys ya? Enggak ada remnya, belakang pun enggak ada remnya guys. Gimana enggak apa-apa guys ya? Kita ngomong ya. Ah! Guys, bener-bener mantap banget ya. Ya. Ini itu enggak ngalir ya guys ya. Ini jadi ini bensinnya kurang full ya, jadi nggak masuk ke kalkulator. Ini masalahnya masih tinggi kalkulatornya sama tempat bensinnya guys ya. Jadi bener-bener keren, kayak akan mencoba untuk menghidupi tapi tadi nggak bisa. Kenapa tuh? Besi baru ya pring. Mau contoh lah. Tolong bensin man, cukupnya kena diet man. Setul. Oh ya. Berber. Aye, cakap mana? Menurut nama bensin ini sela-sela. Bensin ini mungkin mati. Bes, bensinnya ke bawah ya. Dorong aja dorong, kan? Damn!
guys. Ini tanpa ada suara ya guys ya. Tapi bohong. Tadi uji coba eksperimen memakai FU ya, motor FU nyalip tani ya. Jadi eksperimen kali ini bener-bener kotak banget guys. Kotaknya ya, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Bensin ya, bahan bakarnya, bensinnya pun gak mau turun ke bawah ke kalkulator. Ini masalahnya, tadi bensinnya sedikit, terus saya kasih penuh lagi baru bisa turun ke kalkulator guys. Terus yang keduanya karena ini goyang-goyang, seharusnya di sini kasih klem ya guys, di sini kasih klem, di sini kasih klem supaya ini nggak goyang-goyang. Terus, saya besok saya mau modif lagi, mau pakai kertas torok tapi saya ingin paten guys ya, mau bang kertas torok saya ingin paten tapi saya ininya mau kasih lebarin. Jadi karena di sini lagi kondisi hujan, jadi konten kali ini cukup sekian dulu ya guys ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan kalian tonton selanjutnya konten selanjutnya memakai bunker tato lah guys. Saya mau modifikasi lagi. Ini saya mau kasih las lagi ya, kasih lebar supaya bunker tato lah itu bisa masuk guys. Jadi konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani. Oke? Okay? Foto pak? Iya foto. Tapi kuat banget. Kuat loh guys. Retak aja kuat tadi. Kan karena jangle main. Ora apa-apa terus videonya kok ngot. Terus. Kok kafe karena ini loh. Eh. Let's go. Foto pak. Oh guys, itulah konten kali ini pada FU modifikasi Alif Tani ya, yang benar-benar super menghiburkan untuk seperti ini supaya berbeda sama Supra Bapak yang kemarin. Ininya lebih panjang, terus saya pakai las tapi sayangnya klepnya
dikpen ya, jadi goyang-goyang. Jadi untuk kali ini sekian dulu, terima kasih kalian udah menyempatkan waktu untuk menyalip tadi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.